I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Himatemia. Perkenalkan, nama saya Niu Kurniawan, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung periode 2018. Himatemia FT Unila 2018 memiliki 9 departemen dan 4 divisi, di mana di dalamnya terdapat 72 program kerja. Kami memiliki visi, yakni PIS for Himatemia, di mana PIS adalah singkatan dari produktif, edukatif, aspiratif, cerdas, dan energi. Nama saya Muhammad Rian Nur Sodik, di sini sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung. Misi Himatemia FT Unila periode 2018 adalah 1. Mempererat rasa kekeluargaan di lingkungan teknik kimia. 2. Membangun internal organisasi yang kuat dan profesional. 3. Memperluas relasi dengan mengoptimalkan kegiatan yang bersifat eksternal. 4. Merancang kegiatan yang efektif dan efisien. 5. Membangun generasi teknik kimia yang berkualitas. Dan rasa solidaritas. Dalam mewujudkan visi dari Departemen Kaderisasi tersebut, kami memiliki beberapa misi, antara lain memfasilitasi sarana berorganisasi kader Himatemia FT Unila dan menciptakan suasana kekeluargaan antar kader Himatemia FT Unila, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa empati dan solidaritas antar kader Himatemia FT Unila. How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Saya Kristina Mari, Kepala Departemen Kerohanian Himatemia FT Unila 2018. Departemen Kerohanian memiliki visi meningkatkan iman, ilmu, dan akhlak mulia mahasiswa aktif Teknik Kimia Universitas Lampung sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kami memiliki misi yaitu tadi menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan jiwa sosial, peduli, dan saling tolong menolong terhadap orang lain. 3. Menjaga hubungan baik bersama umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Mutakwa, Kepala Divisi Islam Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung. Kami memiliki visi yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewujudkan mahasiswa Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung yang berakhlak mulia. Kita juga memiliki misi untuk melakukan syiar untuk mewujudkan takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Yang kedua, memelihara dan menambah fasilitas musola serta mengoptimalkan fungsi musola Teknik Kimia FT Unila. Saya, Julpani Purba, Kepala Divisi Kristiani Himatemia FT Unila, memiliki visi mewujudkan mahasiswa teknik kimia fakultas teknik Universitas Lampung yang bersifat takut akan Tuhan serta berkarakter diakonia, koinonia, dan matulia. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki misi 1. Mengadakan program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan iman Kristiani. 2. Mempererat hubungan mahasiswa Kristiani teknik kimia fakultas teknik Universitas Lampung. 3. Menjadi wadah bagi mahasiswa Kristiani teknik kimia fakultas teknik Universitas Lampung untuk sharing pengalaman hidup dalam Kristus. We were caught up and lost in all of our vices. In your pose is the dust settled around us, and the walls kept tumbling down. Saya Maria,
kepala departemen riset Himatnya ada pun visi dari departemen riset yaitu meningkatkan sehingga waktu menciptakan inovasi-inovasi di teknologi serta mampu mengembangkan riset dan sedangkan misi dari departemen riset yaitu pertama meningkatkan daya saing mahasiswa teknologi dalam bidang kompetensi dan kedua membuat penelitian dari hasil riset dan proses ketiga melakukan kegiatan inovatif kreatif sehingga mampu membuat dan menambah wawasan dari mahasiswa teknologi. Saya Sigit Permadi. Saya sebagai kepala departemen edukasi. Visi kami ialah menjadikan departemen edukasi sebagai sarana penunjang akademik dan semangat berprestasi mahasiswa teknik FTMI. Visi kami ialah memfasilitasi mahasiswa teknik FTMI dalam pengembangan kemampuan dan pengetahuan akademik. Dua, mengadakan program guna meningkatkan kemampuan keteknikannya serta berbahasa Inggris semasa aktif di kimia aktif ini. Perkenalkan, nama saya Jadi Parsat Akrabi. Di sini saya sebagai kepala divisi Study Chemical Engineering Tools, di mana visi dan misi dari divisi kami yaitu menjadikan divisi Study Chemical Engineering Tools sebagai wadah dan sarana penunjang bagi mahasiswa teknik kimia Universitas Lampung guna mengembangkan potensi akademik dalam bidang teknik kimia. Dan misi kami yaitu menjalankan program kerja nomor 2 untuk membantu mengembangkan kemampuan akademik dalam bidang teknik kimia dan menyediakan sarana penunjang bagi mahasiswa teknik kimia Universitas Lampung dalam bidang akademik. Nama saya Cecilia Romalam Barutu. Di sini saya sebagai kepala divisi ISI. Divisi ISI memiliki visi yaitu sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris bagi mahasiswa teknik kimia FT Unila. Untuk mewujudkan visi tersebut, divisi ISI memiliki dua misi yaitu yang pertama, memfasilitasi mahasiswa teknik kimia FT Unila untuk menyalurkan dan mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan komunikasi dalam bahasa Inggris untuk melatih kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? Saya Yoga Rianto sebagai Kepala Departemen Hubungan Luar Himatemia FT Unila 2018. Departemen Hubungan Luar memiliki visi yaitu berperan aktif dalam membangun serta menjaga citra positif dan hubungan harmonis dengan lembaga kemahasiswaan atau instansi di dalam maupun di luar Universitas Lampung. Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki misi departemen. Yang pertama yaitu menjalin dan menjaga hubungan baik dengan seluruh mahasiswa teknik kimia Universitas Lampung. Yang kedua, yaitu menjaga hubungan baik dengan alumni mahasiswa dan dosen teknik kimia Universitas Lampung. Yang terakhir yaitu menjalin dan menjaga hubungan baik dengan instansi luar. Saya, Nopal Pangas Nurtomo, Kepala Departemen Minatan Bakat Kimia FT Unila. Visi departemen mewadahi dan mengembangkan potensi mahasiswa aktif teknik kimia dalam bidang minat dan bakat. Untuk mencapai visi tersebut, Departemen Minat dan Bakat memiliki misi, yaitu menyelenggarakan kegiatan yang dapat mewadahi minat dan bakat mahasiswa teknik kimia. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang dapat mengembangkan potensi minat dan bakat mahasiswa teknik kimia. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like... Saya Bagas Radita Widya Kumara sebagai Kepala Departemen Kesekretariatan Himatemia FT Unila 2018. Departemen Kesekretariatan memiliki visi yaitu menjadikan Sekretariat Himatemia FT Unila sebagai pusat koordinasi dan Departemen Kesekretariatan Himatemia FT Unila sebagai sarana utama pengelolaan dan pemeliharaan administratif, administrasi, dokumentasi kegiatan, dan buku pustaka taman baca. Misi kami adalah 1.
mengoptimalkan fungsi sekretariat Himatemi FT Unila sebagai tempat rapat Departemen Himatemi FT Unila. Yang kedua, menjaga dan memelihara kerapihan dan keindahan ruang sekretariat Himatemi FT Unila. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan sekretaris umum dalam mengarsip dan mengelola administrasi kegiatan Himatemi FT Unila. Dan yang terakhir, yaitu menjalin kerjasama dengan departemen lainnya dan alumni pengurus Himatemi FT Unila dalam pemeliharaan dan penambahan inventaris. Saya Dina Nabila sebagai Kepala Departemen Dana dan Usaha. Departemen Dana dan Usaha memiliki misi yaitu meningkatkan pengalaman kewirausahaan Departemen Dana dan Usaha secara mandiri dan bertanggung jawab atas segala kegiatan himpunan mahasiswa dunia. Untuk mencapai visi tersebut, Departemen Dana dan Usaha memiliki misi yang pertama mengembangkan kemampuan Departemen Dana dan Usaha dalam mahasiswa. Yang kedua, menyelenggarakan usaha-usaha mandiri dengan mengoptimalkan kerjasama tim Departemen Dana Usaha. Yang ketiga, mengusahakan pendanaan secara langsung, baik berupa dana hibah yang baik dan halal, untuk berkontribusi aktif dalam kegiatan himpunan mahasiswa teknik. Perkenalkan, saya Mawar Nexia Sibuan, Kepala Departemen Media Informasi Himatemi FT Unila 2016. Departemen Media Informasi (DTC) menjadi pusat informasi dan komunikasi mahasiswa aktif teknik kimia FT Unila serta sebagai penguat eksistensi Himatemi FT Unila. Misi kami adalah mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi mengenai Himatemi FT Unila, mengkomunikasikan informasi akademik dan kemahasiswaan kepada mahasiswa aktif teknik kimia FT Unila, mengoptimalkan media informasi untuk memperkuat eksistensi Himatemi FT Unila, serta menjalin relasi dengan instansi di bidang media informasi baik di dalam maupun di luar universitas sama. And the walls kept tumbling down in the city that we love.